Tokoh ini adalah tokoh yang terkenal dalam dunia barat. Dia terkenal kerana memiliki bidang psikologi yang cukup tinggi, yang mana setiap kali beliau menulis, boleh dikatakan buku-buku dan hasil-hasil tulisan tangan beliau adalah berada pada tahap bestseller. Lelaki yang dimaksudkan ialah Howard Gardner. Howard Gardner banyak menulis tentang mekanisme pemikiran manusia. Antara bukunya yang paling bestseller ialah Five Minds, How to Win the Future, iaitu lima bentuk mekanisme pemikiran manusia, bagaimana seseorang manusia nak menghadapi masa depan. Antara jenis-jenis mekanisme-mekanisme pemikiran yang diberikan oleh Howard Gardner di dalam buku yang saya sebutkan tadi, antara lain yang pertama ialah disiplin mind. Yang kedua ialah apa yang disebut sebagai synthesizing mind. Yang ketiga ialah creative mind. Dan yang keempat ialah respectful mind. Dan yang kelima ialah ethics mind. Walaupun ilmu ini datang daripada salah seorang sarjana barat, tetapi apa yang saya nak buat malam ini ialah mengasimilasikan bentuk-bentuk, jalan-jalan pemikiran dan kaedah yang digunakan oleh beliau, semata-mata tidak lain dan tidak bukan untuk memudahkan bagi kita menelusuri jalan dan satu-satu cara nak memecahkan perbahasan tentang satu-satu persoalan ilmiah. Sebagai contoh, bila kita berdepan dengan tahap disiplin ilmu yang pertama yang dikenali sebagai disiplin mind, inilah yang membentuk kita untuk menyenaraikan segala mungkin sebanyak mana disiplin-disiplin ilmu yang pernah ada, yang pernah dikemukakan, yang pernah diteorikan, yang pernah dipraktikalkan oleh manusia sepanjang abad. Contoh, secara mudah faham, dalam banyak disiplin-disiplin ilmu terutama yang berkaitan dengan Islam, kita letak antara disiplin ilmu tafsir, ada disiplin ilmu hadis, ada disiplin ilmu tauhid, ada disiplin ilmu fiqh, ada disiplin ilmu bahasa Arab, ada disiplin ilmu sejarah, ada disiplin ilmu perbandingan agama, ada disiplin ilmu tasawuf, ada disiplin ilmu pemikiran dan ideologi, ada disiplin ilmu-ilmu semasa, ada disiplin ilmu-ilmu perkomputeran dan gadget, ada disiplin ilmu-ilmu yang melibatkan hiburan, muzik, sukan dan seumpamanya. Seberapa banyak jenis disiplin-disiplin ilmu yang pernah anda belajar, seberapa banyak disiplin-disiplin ilmu yang pernah anda ketahui, senaraikanlah dalam konteks pemikiran yang pertama, iaitu disiplin mind. Manakala bila anda penuhi kriteria tersebut, maka kita mula melangkah kepada jenis pemikiran yang kedua yang disebut sebagai synthesizing mind, iaitu pemikiran membudayakan corak pengumpulan dan penghimpunan. Benda sama juga dari sudut ilmu tafsir sebagai contoh. Dalam synthesizing ni kita nak kumpul seberapa banyak pengetahuan, seberapa banyak ilmu, seberapa banyak kaedah dan teori untuk mempelajari apa yang dikatakan sebagai ilmu tafsir. Maka apa yang perlu kita belajar untuk memahami ilmu tafsir, contoh jenis-jenis tafsir. Ada tafsir bil ma'sur, ada tafsir bil ma'kul. Kemudian kita kena belajar ilmu asbabun nuzul. Kita kena belajar tentang ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Kena belajar ayat-ayat yang bersifat mujmal. Kena belajar ayat-ayat yang bersifat tabyin. Kena belajar ayat-ayat yang bersifat aksam dan segala sangkut paut yang menjurus kepada pemahaman ilmu tafsir.
Begitu jugalah dengan ilmu-ilmu yang lain, seolah-olah dia memecahkan untuk lebih meluaskan pemahaman kita terhadap satu-satu disiplin ilmu yang kita senaraikan pada konteks yang pertama tadi. Contoh, nak bagi faham lagi ilmu bahasa Arab. Di bawah bahasa Arab kita ada ilmu nahu dengan cabang-cabang nahunya. Di samping itu ada ilmu saraf dengan cabang-cabang ilmu saraf. Ada ilmu balaghah. Bawah balaghah ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ada ilmu arud, ada ilmu qawafi dan sebagainya. Dan begitu juga disiplin-disiplin lain, perluaskanlah. Sebagaimana anda nak memahami setiap disiplin ilmu tadi dengan baik dan berkesan. Seterusnya menjurus kepada konteks yang ketiga, iaitu creative mind. Bila sebut tentang creative mind, dia ada perbezaan dengan inovatif. Orang sebut pemikiran kreatif, dia berbeza dengan pemikiran yang inovatif. Kreatif secara mudah ialah orang yang jadi pemula, penemu, tuan punya asal. Sebagai contoh, kalau sebelum ni tak ada seorang pun pernah create ataupun cipta gelas ni. Bayangkan sebelum ni tak ada orang pun buat gelas. Tiba-tiba mari seorang daripada Taman Pauh Jaya, dia buat gelas. Tujuan apa dia buat gelas? Supaya mudah nak isi air, supaya mudah nak tampung air, mudah orang nak minum. Jadi dikatakan lelaki yang menjadi asbab pemula kepada penciptaan gelas ni ialah lelaki yang kreatif. Sebab apa? Sebab sebelum ni tak ada orang buat lagi. Tiba-tiba gelas dah ada tapi buat dengan kayu. Orang tu mari air dengan kayu ni, kan ada kuman, kan ada selombak, kan ada sembilu, macam-macam. Dia pun buat dengan kaca. Orang hak tiru daripada hak sebelum ni, dia tak jadi kreatif dah. Dia jadi inovatif. Dia jadi penambah baik. Macam sebelum ni kita tak ada TV. Jadi orang yang mula-mula buat TV tu ialah orang yang ada kekreatifan. Lepas tu zaman dulu TV tu kecil. TV pula punggung besar. Faham TV punggung besar? TV kita dulu kan jenis hak punggung lebar, punggung besar. Nak usung pun berat payah. Tu kreatif. Jadi orang hari ni dia tak buat dah TV. Dia buat TV sebagaimana orang dulu, tetapi dia inovatifkan. TV dah jadi curve, TV dah jadi slim, TV dah jadi makin besar dia punya muka, dia punya skrin, dia punya inci, makin banyak pula dia punya apa, bahan-bahan tepi dan kegunaan-kegunaan dia. Okey. Sekarang bagaimana melalui dua perjalanan tadi kita nak jadikan ilmu kita kreatif? Jadi bila kita nak dapat jawapan satu-satu persoalan, kita perlu gabung hampir ke semua disiplin ilmu tadi agar dia memudahkan kita, di samping dapat menjadikan kita seorang manusia yang kreatif bila berdepan dengan soal permasalahan dalam hidup. Okey, nampak? Seterusnya secara ringkas kita pi pada respectful mind, iaitu minda yang pandai menghormati dan menghargai pandangan dan pendapat orang lain. Baik, soal menghargai, soal menerima pandangan pendapat orang lain adalah berbeza dengan menerima dan menolak pendapat orang lain. Boleh faham? Menghormati pandangan seseorang berbeza dengan menolak dan menerima pandangan seseorang. Jadi yang lebih aula, yang lebih first, kita perlu pandai menghormati pandangan dan pendapat seseorang. Bila kita diajukan satu-satu permasalahan, contoh bila kita berdepan dengan beberapa orang kawan di hadapan kita, bila ada satu permasalahan, bila ada satu problem, sekurang-kurang jalan penyelesaian yang kita ada, satu kepala, satu jalan penyelesaian. Jadi masing-masing nak bagi pandangan, masing-masing nak bagi pendapat. Dalam banyak-banyak yang berpandangan, dalam banyak-banyak yang berpendapat, ada hak betul, ada hak sederhana betul, ada hak tak berapa betul, ada hak salah, ada hak teruk tahap kesalahan dia. Jadi bila berhadapan dengan pandangan dan pendapat, jangan sesekali meremehkan pendapat orang lain. Sebab kita faham tahap ilmu seseorang itu tidak sama, tahap pengajian seseorang itu tidak sama,
tahap pengalaman hidup seseorang itu tidak sama. Kadang-kadang bidang kerja kita berlainan dan tidak sama dengan orang lain. Kawan-kawan kita juga tidak sama dengan kawan-kawan orang lain. Guru-guru kita tidak sama dengan guru orang lain. Murid-murid kita tidak sama dengan murid orang lain. Sumber-sumber kita tidak sama dengan sumber orang lain. Jadi bila kita banyak menghadapi perbezaan-perbezaan, yang inilah menyebabkan pendapat dan pandangan seringkali kekadang berbeza, kita harus hormat pada orang lain. Hormat mendengar pandangan dan pendapat berbeza. Lepas pada ni, kalau kita nak terima, nak tolak, tu soal lain. Bila aku dengar pandangan kamu ni, rasa tak bernas, rasa tak meyakinkan, jadi aku nak tolak. Orang tak boleh kata apa. Bila dengar pandangan kamu ni, rasa fakta dia bagus, rasa persoalan dia tepat, jadi aku nak terima pandangan kamu. Kita nak terima pun, orang tak boleh kata apa. Jadi sudut yang pertama tu, kena pandai hormat orang dulu. Kita nak terima, kita nak tolak, tu hak kemudian. Boleh faham? Ah? Okey. Dan yang keenam, etik mind. Bila kita ada pendirian, iaitu pemikiran yang beretika dan beradab, melalui tiga cabang di depan, kita boleh nilai dan kita boleh pilih. Yang mana kita agak-agak dalam banyak-banyak pendapat yang diberikan dan dikeutarakan, kita nak pilih yang paling benar. Kita nak pilih yang paling betul. Ataupun kalau tak ada benar, tak ada betul, yang lebih besar peratusan menghampiri betul, yang lebih besar peratusan menghampiri benar, sekurang-kurang kita pegang. Baik. Sebenarnya nak bagi mudah, senang saja. Malam ni bila kita nak bincang isu Zulkarnain, dia lebih mengarah kepada disiplin ilmu mana? Bila sebut disiplin hak depan tadi, kita nak bincang ni soal siapa? Soal Zulkarnain, agak-agak dia lebih menjurus besarnya kita nak pi ke ilmu mana? Pertama, kita tak boleh lari bila dia melibatkan hujah-hujah, bukti-bukti dan dalil daripada ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis, otomatik dia melibatkan ilmu tafsir satu. Dan paling tidak juga bila dia melibatkan kawasan, nama-nama tempat, nama-nama pemimpin, nama-nama individu, kerajaan-kerajaan, dia paling dominan untuk dilibatkan dengan ilmu sejarah. Jadi carilah berapa banyak jenis disiplin ilmu yang boleh anda guna untuk sampai kepada tahap pengetahuan pencarian anda, biar sampai keluar who is the truly of Zulkarnain. Guna. Sebab tu saya bagi teori paling awal untuk kita semua faham bagaimana untuk kita dapat yang last ethics mind tadi. Jadi secara mudah, boleh saya bergerak ke depan? Sagilah. Tunggu Ustaz. Okey. Dalam Al-Quran, tak ada tempat lain yang kita boleh tiun, tak ada tempat lain yang kita boleh cari tentang hakikat Zulkarnain kecuali hanya pada satu surah. Surah apa? Surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ada empat plot cerita. Cerita yang pertama adalah merujuk kepada kisah Ashabul Kahfi, satu. Kisah yang kedua merujuk kepada dua pemilik kebun. Kisah yang ketiga merujuk kepada Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Dan yang keempat merujuk kepada kisah Zulkarnain dan perjalanannya, serta satu lagi karakter yang ditunggu-tunggu, iaitu Ya'juj dan Ma'juj. Baik, ulama-ulama menerangkan dan mentafsirkan dengan lebih jauh, menghuraikan pemaknaan-pemaknaan daripada keempat-empat plot kisah dan cerita tadi. Kalau plot pertama Ashabul Kahfi lebih menjurus kepada persoalan akidah. Jadi hari ini kita kena beringat persoalan-persoalan yang ada perkaitan tentang fitnah ke arah menggoncang akidah-akidah orang Islam. Yang kedua ialah tentang isu materialisme, iaitu tentang kisah pemilik dua kebun. Ini adalah tentang materialisme, satu fitnah yang semakin membara.
bukan sahaja dalam dunia dan jiwa orang-orang di sebelah barat, bahkan dia juga telah melanda manusia-manusia yang meminggirkan dan menafikan ketuhanan, dengan kata lain orang-orang etis, apatah lagi materialisme juga sudah menjadi penyakit yang terlalu berbahaya kepada orang-orang Islam itu sendiri. Yang ketiga tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa ialah persoalan tentang ilmu. Dan inilah juga antara tak kurang paling banyak fitnah-fitnah hari ini muncul di kalangan manusia-manusia yang berilmu. Fitnah-fitnah itu datang daripada ilmu-ilmu tertentu, dan fitnah itu juga datang daripada pembawa-pembawa ilmu itu sendiri. Dan yang keempat, merujuk kepada kepimpinan, merujuk kepada pemerintahan, merujuk kepada politik global. Dan hari ini juga tak kurang fitnah-fitnah sudah muncul melalui jalan pemerintahan, fitnah sudah muncul melalui jalan kepimpinan, dan fitnah sudah muncul melalui jalan politik. Baik, inilah sebenarnya gambaran-gambaran asas mengapa surah ini adalah merupakan surah yang paling dominan, yang disunnahkan bagi kita untuk dibaca setiap kali tibanya hari Jumaat. Baca dia dapat menyinari kita dari Jumaat ni sampai Jumaat yang akan datang. Baca dapat menyinari kita dari Jumaat ni sampai Jumaat yang akan datang. Apa maksud dia? Kenapa kita tidak menjadikan surah ini begitu dominan untuk meletakkan kualiti yang Nabi sebut dari Jumaat ke Jumaat, lalu dibawa ke atas mimbar-mimbar oleh para khatib untuk dibincangkan keempat-empat plot cerita tadi? Mengapa hari ini khatib-khatib kita begitu banyak menceritakan perkara-perkara di luar keempat-empat plot cerita tadi? Hatulah yang kita perlu bawa kembali naik di atas mimbar-mimbar untuk diperingatkan kepada seluruh saudara-saudara dan sahabat kita di kalangan muslimin-muslimin dan muslimat-muslimat tentang bahayanya fitnah-fitnah yang akan muncul daripada keempat-empat konteks plot cerita yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Baik, asbabun nuzul bagi surah ini ialah bila mana orang-orang kafir musyrikin Mekah telah menghantar beberapa orang untuk menemui ahli-ahli kitab di Madinah. Di Madinah sememangnya sudah ada Yahudi-Yahudi lebih awal lagi. Ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Qainuqa, bahkan Yahudi-Yahudi serpihan dan cipisan. Ada Yahudi Bani Ghadfan, ada Yahudi Bani Mustalik dan Bani-Bani yang lain. Tetapi persoalan lebih awal ialah bagaimana orang-orang Yahudi yang asalnya tidak dominan di kawasan Hijaz dan Tanah Arab, mereka boleh berada di kawasan ini? Asal orang-orang Yahudi Bani Israel mana? Asal mereka mana? Asal mereka kat mana? Ha. Dulu Nabi Ibrahim, anak dia melalui Sarah dapat Nabi Allah Ishak. Ishak berkahwin dengan Rifqah. Jadi dengan Rifqah dapat dua orang anak kembar, iaitu Aisu dan juga adik dia Ya'qub. Itulah Nabi Allah dan Rasul Allah Ya'qub, adik-beradik. Dari Ya'qub berkahwin dengan empat orang isteri, lalu dapat 12 orang anak. Itulah dia Raubin, itulah dia Syam'un, itulah dia Lewi, itulah dia Yahuza, itulah Izakar, itulah Zabulun, itulah Yusuf, itulah Bunyamin, itulah Dan, itulah Asyir, itulah Jad, itulah Naftali. 12 ini adalah keturunan Bani Israel. Dan setelah sekian lama Bani Israel berada di bumi Kanaan. Kanaan ialah nama lama bagi bumi Palestin. Dan akhirnya selepas kemangkatan dan kewafatan Nabi Allah Sulaiman, secara ringkas cerita, kerajaan dulu yang paling dominan,
kegemilangan dan kehebatan dia pada pemerintahan Nabi Allah Daud dan anak dia Nabi Allah Sulaiman. Yang jadi masalah bila Nabi Sulaiman ni wafat, Nabi Sulaiman meninggal, terjadi perebutan takhta pemerintahan antara dua orang anak Nabi Allah Sulaiman, iaitu Rahba'am dan Yarba'am. Akhirnya kerajaan Israel terpecah kepada dua. Satu Israel Utara, yang kedua Israel Selatan. Yang sebelah selatan ini, daripada 12 Bani Israel tadi, hanya dua Bani yang menyokong, iaitu Yahuza dan juga Bunyamin. Tolak Yahuza dan Bunyamin, 10 lagi sokong kerajaan Israel Utara. Akhirnya di kemudian hari, Israel Utara diserang oleh kerajaan Assyria, Assyrian Empire. Hancur, rosak, musnah, lumat. Manakala yang di sebelah selatan diserang oleh kerajaan Parsi, iaitu di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar II, Raja Bukhtansar. Juga hancur dan lumat selumat-lumatnya. Maka beginilah terjadinya diaspora kepada bangsa Bani Israel. Diaspora pun berlaku. Apa itu diaspora? Pemecahan, pelarian, iaitu untuk menjaga kelangsungan keturunan mereka, menjaga legasi warisan mereka. Walaupun bumi mereka dah hancur, sekurang-kurang mereka mencari tempat yang selamat untuk meneruskan kelangsungan hidup. Ada yang menuju ke Babylon, ada yang menuju ke timur, ada yang ke barat, ada yang ke utara. Dan yang lebih dominan, kenapa menjadi pilihan mereka di tanah Hijaz? Sebab di antara komponen yang paling penting dan utama, mereka melihat kepada konteks hubungan dua hala. Yang sebelum ini ada hubungan perdagangan antara bumi Palestin dengan bumi Hijaz. Jadi salah satu tempat yang mereka nak tuju ialah bumi Hijaz. Dan sememangnya sebelum Nabi lahir lagi, orang-orang Yahudi daripada diaspora tersebut sudah ada di bumi Yathrib, sudah ada di bumi Taimah, sudah ada di bumi Mekah, sudah ada di bumi Khaybar dan bumi-bumi sekitar yang lain. Jadi sebenarnya kedatangan mereka ke bumi Yathrib ini lebih awal, sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Walaupun yang paling awal mendominasi itu keturunan Yathrib sendiri. Bila sebut Yathrib, dia nama lain bagi Nabi dulu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tu bukan nama Madinah lagi dah. Ke nama Madinah dah masa Nabi hijrah? Bukan lagi, nama apa? Yathrib lah. Nama tu Yathrib, nama tempat Yathrib. Sebab apa nama dia Yathrib? Sebab orang yang mula-mula buka tanah tu pun nama dia Yathrib. Nama tuan mula-mula yang meneroka tanah tempat tersebut Yathrib. Dalam sejarah disebut Yathrib bin Mahlil. Tapi bila kita buka salah silah keturunan raja-raja Amalikah daripada Yaman, berlaku kesilapan pada nama ni. Yathrib tak salah, Yathrib bin Mahlil tu yang salah. Mahlil kalau kita tengok merujuk kepada bapa Yathrib, tapi Mahlil sebenarnya dalam salah silah keturunan raja-raja Amalikah adalah datuk kepada Yathrib. Hak betul salah silah dia ialah Yathrib bin Qaniyah bin Mahlil bin Aram bin Iwad bin Abil bin Aram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Maksudnya keturunan dia sampai kepada keturunan Sam, dan otomatik mereka adalah bangsa Semit. Semit tu bukan macam ejaan orang putih SMITH tu, Semit. Semit tu Sam, Sin Alif Min. Jadi keturunan-keturunan Sam dinamakan keturunan Semit. Bangsa-bangsa Kanaan, bangsa-bangsa Bani Israel, bangsa-bangsa Arab, semua keturunan Sam. Bila raja-raja keturunan Amalikah Yathrib ni buka, barulah Yahudi-Yahudi itu datang. Di kemudian hari berlaku pula pertempuran dengan orang-orang Yahudi situ, berebut kuasa, berebut pemerintahan. Nasib baiklah, kebetulan pada masa tu juga
saudara-saudara mereka yang berasal di bumi Yaman, bumi Adnin tu, ada satu tempat. Di situ ada empangan yang besar. Kita baca surah Saba, ada empangan apa? Kerajaan Saba. Empangan Ma'rib. Pernah dengar tak cerita tentang empangan Ma'rib? Empangan ni pecah. Bila pecah, mereka melarikan diri. Kebetulan keturunan-keturunan Raja Amalikah dulu ada dah saudara kita duk Yasrib. Mari kita pi Yasrib. Siapa hak pi ni? Hak pi ni ialah Sa'labah. Sa'labah pi. Sa'labah ni ada dua orang anak, Aus dengan Khazraj. Rupanya nama kaum dan bani itu bukan sekadar nama kaum, bukan sekadar nama bani, tetapi memang sejak awal itu nama dua orang anak Sa'labah. Jadi Sa'labah ni ada anak dia nama Aus, ada nama Khazraj. Jadi bila dia duduk situ membantu saudara dia, raja keturunan Amalikah Yasrib tadi lawan orang Yahudi, maka keluarga mereka berkembang. Siapa hak lahir daripada keluarga Aus, maka dia bani Aus. Siapa hak lahir daripada Khazraj, maka dia bani Khazraj. Jadi mereka mari jalur yang sama. Kalau tengok Sa'labah pun akan sampai pada Zaid bin Kahlan. Kahlan bin Sabak, Sabak bin Yasjub, Yasjub bin Ya'rub, Ya'rub bin Qahtan, Qahtan bin Yaqtan, Yaqtan bin Abir, Abir bin Hud, Hud bin Arfaksyad, Arfaksyad bin Sam, Sam bin Nuh. Tetap akan sampai pada keturunan sini. Dia tak boleh lari. Jadi hari ini kalau ada orang tu mengaku aku keturunan Arab, baca-baca keturunan dia sampai Ham, fail awal lagi. Aku keturunan Arab, baca-baca sampai keturunan Yafis, fail awal. Dia mesti akan sampai pada Sam bin Nuh alaihi salam. Okey, kembali. Baik, sebenarnya yang kita nak cerita tadi ialah diaspora. Sekarang ni, kembali kepada pemahaman orang-orang Yahudi di Madinah tu bertanyakan kepada Rasulullah tentang tiga soalan. Pertama, mereka bertanyakan tentang kisah Ashabul Kahfi, satu. Yang kedua, mereka bertanyakan tentang persoalan Ruh, dua. Yang ketiga, bertanyakan tentang Zulkarnain. Tanya hal Ashabul Kahfi, tanya hal Ruh, tanya hal Zulkarnain. Kita nak ambil konteks poin yang ketiga. Siapakah Zulkarnain dan apakah hubungan Cyrus the Great ataupun disebut sebagai Quraysh or Kurus yang pernah membantu orang-orang Yahudi Bani Israel 50 tahun selepas pembantaian Nebukadnezar untuk melepaskan mereka kembali ke bumi Palestin dan membina kembali bait Allah mereka, iaitu Kuil Solomon, the Solomon Temple. Jadi sebab mereka ada cerita dengan seorang pemimpin yang agung sebelum ni, Muhammad ni baru lagi kendian. Muhammad ni masa kita, Muhammad ni zaman kita. Kalau betul-betul dia tu Nabi, kalau betul-betul dia tu Rasul, cuba cerita pasal Zulkarnain. Sekarang ni, who is Zulkarnain? Okey. Dalam Quran, kisah pasal Zulkarnain bermula pada ayat 83 sampai 99 surah Al-Kahfi. Anda boleh rujuk, anda boleh baca. Wa yas'alunaka an Zulkarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dhikra. 83. Dan mereka bertanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang siapa? Tentang Zulkarnain. Kul, katakanlah wahai Muhammad, sa'atlu alaikum min huzikra. Aku akan bacakan kepada kalian kisah-kisah dan sejarah berkenaan dengan Zulkarnain. Inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa. 84. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kekuasaan pemerintahan di atas dunia, dan kami memudahkan jalan dan melorongkan untuknya mencapai segala sesuatu dengan asbab musabab. Baik, bila kita lihat kepada dua ayat ni, mereka bertanyakan tentang Zulkarnain dan Rasulullah ceritakan tentang Zulkarnain. Tetapi penerangan Rasulullah tentang Zulkarnain terhad limit kepada pentafsiran dan penghuraian ayat-ayat daripada 83 sampailah ke ayat 99.
Sebab apa? Secara umum, Al-Quran ni datang hanyalah untuk membenarkan ataupun menafikan satu-satu kisah. Al-Quran tu kadang-kadang datang untuk menetapkan, untuk meneguhkan keimanan dan akidah. Kadang-kadang Al-Quran itu juga datang untuk membuktikan kewujudan satu-satu personaliti, satu-satu figure, satu-satu individu yang pernah nama mereka ini dijulang dalam sejarah sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Baki lagi untuk memperkukuhkan bukti-bukti, dalil-dalil dan hujah siapakah yang layak untuk kita tunjuk, siapakah yang layak untuk kita tune dan buktikan dia benar-benar Zulkarnain yang dinyatakan dan ditegaskan oleh firman Allah dalam Al-Quran. Who is it? Baik, secara jujur saya tanya, melalui pengalaman-pengalaman diri, berhadapan dengan buku-buku, berhadapan dengan kitab-kitab, berhadapan dengan guru-guru dan ustaz, pembacaan sendiri, buku, majalah, jurnal dan sebagainya, agak-agak siapa yang layak untuk ditabalkan sebagai the truly Zulkarnain? Siapa hari ini hak kita boleh tune dah? Biar dulu, sebut siapa-siapa, agak-agak. Alexander the Great, boleh tak? Perus. Alexander the Great dari Greece, Macedonia, boleh tak nak kata sebagai Zulkarnain? Tak, okey. Kalau tak, siapa lagi? Cyrus the Great, Koresh the Great, boleh ke tak? Ke saya sebut pun tak tahu ni. Cyrus the Great pernah dengar tak? Raja Parsi, okey. Selain dua ni, ada tak individu lain yang dominan? Selalu Alexander the Great, selalu Cyrus the Great. Selain pada dua ni, ada lagi tak dominan untuk kita bicarakan dan rapatkan dengan hujah dan dalil bahawa dia juga layak untuk dikatakan sebagai Zulkarnain? Baik, saya boleh start menulis ni? Mana Ahmad ni? Ini penuh poket lah. Tuan jelik semua. Semua ada. Haa, mari. Buat yang poket. Tebus semua. Kan tidak tak dengar. Haa. Oh, ada lagi. Tiga. Ya, sudah. Okey, tadi ya. Nampak ah. Okey. Sekarang ni antara nama-nama yang boleh kita cadangkan untuk dikategorikan sebagai yang paling dominan. Pertama sekali Cyrus. Ada lagi tak selain dua ni? Secara jujur, ada lagi tak selain daripada dua ni hak boleh mendekati dan menghampiri siapa itu Zulkarnain? Mungkin kita pernah dengar
ada satu perbahasan ilmiah yang mengatakan Akhnatun. Ni Fir'aun ni. Ni salah satu Fir'aun. Tapi ada juga orang kata mungkin dia Zulkarnain. Tak tahulah Fir'aun mana nak jadi Zulkarnain. Kita tengok perbahasan dia sekejap lagi. Okey, yang pertama kita ambil Cyrus the Great. Cyrus the Great ni nama dia Kurush. Ada juga sebut Koresh. Dalam bahasa Inggeris Cyrus lah. Okey. Perkiraan paling awal kita kena tengok tahun. Dikatakan bahawa Kurush atau Koresh atau Cyrus ni lahir antara berapa? 600 600 hingga 576 sebelum Masihi. Jadi kita ambil hak ni paling disepakati lahirnya Cyrus the Great 576 sebelum Masihi. Baik. Dia mula memerintah pada 559 hingga 530. Jadi pemerintahan dia bertahan cuma 30 tahun. Okey. Lahir 576, 559 mula memerintah sampailah kematian dan kemangkatan dia 530 sebelum Masihi. Baik, siapakah Cyrus yang sebenarnya? Bila kita tengok kepada keturunan dia, bapa dia ialah seorang raja yang bernama Cambyses I. Ini bapa Cyrus the Great, Cambyses I. Sebenarnya Cambyses I ni551 sebelum Masihi baru dia mangkat. 551 sebelum Masihi baru dia mangkat. M tu mati, O mangkat. Sepatutnya lepas Cambyses I si bapak ni mati, barulah Cyrus layak untuk naik takhta ganti bapak dia. Tetapi kenapa berlaku lebih awal? 559 patut 551 atau 550 baru start jadi raja. Pasal apa 559? Sebab bapak dia Cambyses I ni sakit. Bila sakit pada tahun 560 bapak dia sakit. Jadi 559 dia ambil lebih awal. Jadi dalam pemerintahan dia tu sampai 551 bapak dia mati. Boleh faham? Okey. Pertama sekali kita harus faham bahawa bapa dia ni bukan raja yang menyeluruh. Dia hanya seorang raja dalam wilayah Fars ataupun disebut Persis. Sekarang berada di barat daya Iran. Jadi dia adalah raja daerah ni saja. Wilayah ni saja, sedangkan wilayah ini adalah milik kerajaan Media. Milik kerajaan Media. Dan raja Media ialah raja Astyages. Bawah Media tu ada banyak wilayah, bawah Media ada banyak kerajaan-kerajaan kecil yang lain. Jadi Cambyses I dengan Cyrus hanya jadi raja dalam daerah tertentu di bawah kekuasaan kerajaan besar Media di bawah Raja Astyages. Okey. Pada tahun 553. 553 Raja Cyrus berpakat dengan seorang jeneral dan panglima perang kerajaan Media. Maksudnya jeneral dan panglima Raja Astyages yang memberontak dan berpaling tadah pada raja ni. Nama dia Harpagus. Asalnya
jenderal kawan ni, asalnya ketua perang kawan ni, tapi dia memberontak, dia nak bantu Cyrus. Jadi 553 tempat pada hujung musim panas. Mereka mula menyerang kerajaan Media yang dipimpin oleh Astyages tadi. Baik. 552. Peperangan sebenar mula berlangsung. Berlarutan perang ni start daripada 552 sampailah 549 sebelum Masihi. Akhirnya 549, ibu kota Media iaitu Ekbatana jatuh ke tangan Cyrus dan Harpagus. Okey. Perancangan asal start sini lagi. Tahun 553 hujung musim panas, nak habis tahun ni mereka start merancang pemberontakan dan peperangan. Perang betul 552, 551, 550, 549. 4 tahun barulah berjaya mereka menawan ibu kota kerajaan Media, Ekbatana di bawah pimpinan Astyages. Kemudian 549 juga Astyages diberi pengampunan. Cyrus dengan Harpagus tak bunuh Astyages, tapi dia beri pengampunan yang melayakkan dia jadi cuma gubernur. Dulu dia ada pemerintah besar, dan ni hang jadi gubernur Ekbatana dah lah. Jadi raja tak ada, pemimpin tak ada, kekuasaan total dah tak ada, cuma jadi gubernur di sini. Maka 3 tahun kemudian, tepat 546, maka Cyrus mengumumkan dia adalah Raja Parsi dan Raja Media. Raja Parsi dan Raja Media dia boleh tawan ini. Baik. Sekarang tengok. Selain daripada Ekbatana, wilayah paling penting bawah Media, ada satu lagi wilayah nama Persepolis, ataupun disebut Parsa. Mereka nak jugakan wilayah ni selain daripada Ekbatana. Maka Cyrus dan Harpagus 546 menuju kepada Persepolis. Tapi perjalanan mereka lebih mudah. Sebab apa? Sebab Arsames, Raja Persepolis, bukan orang lain, bapa saudara Cyrus. Raja yang menguasai Persepolis ataupun Parsa, Arsames nama dia ni, pak saudara Cyrus, pak saudara dia. Maka dengan mudah pak saudara dia melepaskan jawatan raja kepada Cyrus sebagai wilayah kekuasaan dia, dan otomatik dia buat benda sama pada pak saudara dia. Tak jadi raja dah, jadi apa? Jadi gubernur. Gubernur mana? Gubernur sini jugalah. Dan sepupu kepada Cyrus, anak kepada Arsames tu, Istastep ni, ni pak saudara, ni anak pak saudara. Otomatik anak pak saudara dengan Cyrus jadi apa? Sepupu. Dia bagi jawapan satrap. Satrap ni ialah wakil raja untuk dua wilayah, satu wilayah Partia, satu wilayah Pergia. Okey, dua wilayah ni yang jadi satrap dia ialah Histastep. Anak Histastep ni lah Darius I, pemimpin paling berkuasa selepas Cyrus. Darius I ni. Darius I ni start 521 sampai 487 sebelum Masihi. Ni zaman Darius I. Okey, nak bagi nampak. Habis di situ, semua dah dia dapat, maka otomatik dia nak pi kepada kerajaan yang kedua. Sebelum kita terlupa,
Dulu ada tiga kerajaan besar, Media, Lydia dan Neo Babylon. Pasal apa disebut Neo Babylon? Neo Babylon ni Babylon lama ke Babylon baru? Kalau ada Neo depan, baru. Hak lama siapa memerintah dulu? Lawan Nabi Ibrahim, Namrus. Lepas Namrus mati, lepas Namrus meninggal, mereka diserang oleh kerajaan Amorit. 1792 sebelum Masihi, kerajaan Amorit serang. Tak ada terlibat dengan Amore. Tu Amore, ni Amorit. Raja Amorit yang ambil Babylon 1792, Raja Hammurabi lah dalam sejarah, tak ingat. Buku sejarah Raja Hammurabi yang memperkenalkan kod-kod Hammurabi. Menggunakan tulisan uniform tak? Tulisan pepaku yang pertama tu. Dia ada macam papan, dia pahat-pahat-pahat bentuk tulisan dia tu pada papan dengan batu. Ni panggil tulisan uniform. Siapa perkenalkan? Raja Hammurabi. Hammurabi ni keturunan Amorit lah. Hak jatuhkan kerajaan selepas Namrus meninggal. Jadi dia naik balik tu jadi Neo Babylon lah. Okey. Tu kemudian lah. Okey. Selepas dia dapat kerajaan Media, dia pergi kepada kerajaan yang kedua. Kerajaan Lydia. Okey. Boleh padam tak? Ni faham ke tak lagi ni? Buat-buat faham ke tak? Okey. Serangan kerajaan yang kedua, kerajaan Lydia. Lydia ni raja dia nama Krusos. Raja Lydia nama Krusos. Dia ni ada hubungan dengan Media sebab dia adalah saudara ipar kepada Raja Astyages tadi. Raja asal Media tadi Astyages ni, ni saudara ipar dia. Jadi sebab Astyages jatuh, konon-kononnya Raja Krusos kerajaan Lydia ni nak balas dendam bagi pihak Astyages yang dikalahkan oleh Cyrus. Jadi pada tahun 546 sebelum Masihi, Krusos ni pergi serang sebuah kawasan iaitu Pteria. Pteria ni kawasan Asia Kecil. Hari ni kita panggil Turki lah, bawah tu yang kita panggil Anatolia dulu. Jadi sini ada satu wilayah bawah kerajaan Media dulu. Jadi bila Media dah jatuh pada Cyrus, otomatik tempat ni pun di bawah kekuasaan Cyrus. Jadi nak balas dendam bagi pihak Astyages, Krusos dengan tentera dia pergi serang tempat ni. Bila pergi serang, turunlah Cyrus the Great dengan Harpagus tadi, serang Krusos balik. Di mana? Di kawasan yang sama. Akhirnya Krusos mengundur diri pergi kepada ibu kota Pteria, nama dia Sardis. Sardis ni ibu kota kepada Pteria. Larilah geng-geng Krusos tempat ni, mengundur diri dulu. Akhirnya secara besar-besaran keesokan harinya Cyrus serang kawasan Sardis dan akhirnya Krusos kena. Krusos ditangkap. Bila Krusos ditangkap, lebih luaslah penguasaan kerajaan yang dimiliki oleh Cyrus. Selain dapat Media, dia juga dapat Lydia. Dia juga dapat Lydia tu. Jadi bagaimana dia nak serang Lydia? Atas perintah daripada Harpagus, dia kata kebiasaan orang-orang Lydia, mereka menyerang menggunakan kuda. Mereka nyerang guna kuda. Sekarang Harpagus cadang kat Cyrus, bila nak berperang, ni tentera-tentera kita, depan tentera tu kita bubuh
angkatan-angkatan berunta. Ni tentera-tentera hak naik unta, belakang tu tentera kita nak berdepan dengan geng-geng berkuda daripada Raja Krusus. Akhirnya perancangan ni berjaya sebab apa? Kuda-kuda Lydia ni tak leh. Kalau kita kata macam macam orang baru kahwin, bila dia mengandung orang perempuan, ada bau-bau yang dia tak leh hak suami dia tu tak? Bau ketiak ke, bau badan ke, sama. Kuda-kuda ni bila bau, tubuh unta ni jadi jam. Jadi lari, akhirnya senang. Senanglah bagi Cyrus dengan Harpagus menghancurkan kerajaan kerajaan Lydia tadi. Akhirnya ada dua riwayat. Satu penulis Yunani, Herodotus. Herodotus, penulis Yunani ni, dalam riwayat dia, dia kata Raja Krusus tu tidak dibunuh oleh Cyrus, bahkan dijadikan sebagai penasihat. Tak bunuh. Krusus tu diambil jadi penasihat bagi Cyrus. Ni kata Herodotus Yunani. Tapi bila kita buka tawarikh, Nabonidus, dia kata Krusus ini akhirnya dibunuh. Nabonidus ni geng-geng Babylon. Dibunuh. Sekarang ada dua riwayat. Ikutlah nak terima hak dia jadi, dia jadi penasihat bagi riwayat Herodotus, ataupun dia dibunuh bagi riwayat tawarikh Nabonidus. Okey. Sekarang bila selesai kerajaan Lydia, kita terus kepada kerajaan yang ketiga, New Babylon. Eh, dan ke tak dan ni? Dan ke tak dan? Nampak jalan cerita tak apa dah? Nak bagi faham cerita. Nama tak ayah ingat apa? Okey, bila nak start serang New Babylon? 540. Tadi berapa? Ha, 10 tahun lagi nak mati ni. Tapi dia tak tahu dia nak mati 530. Dia duduk menyerang orang lagi ni, 540. 540, seranglah Neo Babylon. Neo Babylon pada masa tu, tadilah penulis, penulis Babylon tu nama apa? Nabonidus. Kerajaan pertama yang diserang oleh Cyrus di Babylon ialah kerajaan Elam, ataupun disebut Susiana. Susiana ni tak ada kena-mengena dengan heroin gila-gila remaja, Suzy tu. Walaupun nama sama kan. Okey. Ibu kota dia nama Susan. Tempat Elam ataupun disebut Susiana, ibu kota bagi Elam tu Susan. Hak ni mula-mula 540 diserang oleh Cyrus. Tapi sebelum penyerangan berlaku, Nabonidus ni dia dah pindah awal-awal patung-patung dewa-dewa dalam kota. Kan banyak kerajaan Babylon dulu patung-patung dewa, ada kuil Marduk, ada macam-macam dewa tu. Bila tahu Cyrus nak serang ni, usung patung-patung tu semua letak dalam kota. Takut apa? Takut musnah dalam serangan Cyrus tadi. Jadi berkubulah mereka dalam kota. Okey. Tepat yang mereka nak serang betul ialah mereka tunggu. Bila dapat Elam, mereka tunggu ni. Hampir masa sampailah hujung musim dingin. Pada 539 sebelum Masihi. Pada masa tu, Nabonidus masih sempat lagi sambut satu perayaan paling penting, walaupun orang duk kepung. Perayaan tu nama Hari Akitu. Hari Akitu jatuh pada 1 Nisanu. Ni kalender Hebrew punya ni. 1 Nisanu bersamaan 4 April. 539 sebelum Masihi.
dan lagi berpesta dalam ni. Sambut hari Akitu. Hak tepat betul dia diserang ialah pada awal Oktober, 2 Oktober 539 sebelum Masihi. Maka penyerangan Cyrus pun berlaku. Perang ini dinama Perang Opis, walaupun tak ada pejabat dan opis lagi masa tu. Okey, Perang Opis ni dia serang bahagian utara Babylon. Okey, tu 2 Oktober. Kemudian bila mari 10 Oktober terjadi satu lagi serang terhadap kota Sipar. Makin masuk, makin masuk, satu lagi kota dapat ditawan. Kota Sipar dapat 10 Oktober. Dan akhirnya 15 Oktober, jenderal perang bagi Cyrus yang bernama Gubaru. Ini nama orang kan? Jenderal perang Cyrus dapat dah sepenuhnya kerajaan Babylon. Jadi secara muktamad, hak betul-betul dikuasai keseluruhan jatuh pada 29 Oktober. Ni muktamad habis. Sebab yang terakhir paling licik ialah nak masuk dalam kota dalam tu, kebetulan mereka dah pasang spy, iaitu ratu kepada Neo Babylon, nama dia Nikrotis. Nikrotis ni perempuan, menyamak saja. Dia yang buka pintu dari dalam. Cara dia macam mana? Sebelum ni dia ada sungai. Sebab semua ni berdekatan dengan sungai Furat. Jadi geng-geng Cyrus nak serang melalui sungai, kena jemerang sungai. Cara dia ialah Nikrotis ni buka laluan, dia sebelah sungai tu dia ada kanal terusan. Jadi dia buat macam mana? Dia tahan air. Jadi dia alihkan, dia gali. Dia gali biar air sungai ni tak pergi kok ni, tapi air sungai ni pergi kok mana? Dia sekat air, dia buat laluan sungai baru. Jadi air sungai ni jadi gi lagu ni. Jadi sini akan jadi dalam ke? Cetek. Ha, cetek para selutut lah geng-geng Cyrus serang. Taktik. Akhirnya Neo Babylon dapat dekat Cyrus. Jadi lengkaplah penguasaan tiga kerajaan yang besar, Media, Lydia, Neo Babylon, dan dia layak untuk digelar sebagai raja segala raja. Dia juga digelar sebagai Raja Awawarta. Dia juga digelar sebagai Raja Anshan. Dia juga digelar sebagai Raja Media. Dia juga digelar sebagai Raja Lydia. Dia juga digelar sebagai Raja Sumeria plus Akkadia. Dia juga digelar sebagai Raja Kings of the Fourth Corner of the World. Raja yang merajai empat penjuru dunia. Ni semua gelaran dia. Raja Awawarta pun dia, Anshan pun dia, Media pun dia, Lydia pun dia, Sumeria dan Akkadia pun dia, King of the Four Corner of the World pun dia. Anshan ni macam mana? Baik. Sebab dia lahir di Anshan. Memang ni tempat lahir Cyrus dalam daerah Fars tadi lah, kita sebut Persis tadi. Okey, ni tempat lahir dia. Dia meninggal di Sis Daryar. Satu tempat nama Sis Daryar dia meninggal. Dia dimakamkan di Pasar Gade. Di tempat meninggal, ni tempat pemakaman. Pasar
Gadir 530 sebelum Masihi. Bapa dia siapa tadi? Raja Kambises 1. Ni bapa dia. Mak dia Mandane of Media. Ni nama mak dia. Isteri dia Kasandane. Ni mak, ni bapa, ni isteri. Anak dia 5 orang. Kambises 1. Kambises 1, Kambises 2. Sebab Kambises 1 bapa dia. Anak dia Kambises 2, anak dia yang kedua Bardia. Anak yang ketiga Artistun. Anak yang keempat Atosa. Anak yang kelima Roxanne. Okey, ni anak-anak dia. Tapi bila dua ni meninggal, terus kekuasaan Cyrus the Great dapat kat tadi, Darius 1, ingat tadi. Darius 1, pak saudara dia Arsames tadi, kerajaan Persepolis Parsa tadi awal tu, anak dia Hispastes tadi, ah cucu dia tu. Darius 1. Cucu dia Darius 1 itulah, lepas dua orang ni meninggal, Darius 1 naik. Masa tu Arsamih pak saudara dia panjang umur, hidup lagi waktu cucu dia naik jadi maharaja baru bagi bagi kerajaan Cyrus the Great. Kerajaan Cyrus the Great ni musnah sepenuhnya 330 sebelum Masihi. Siapa musnahkan? Calon kedua. Sebab apa? Sebab Alexander the Great bila mula? 356 hingga 323. Beza tak? Hak ni 559 530. Hak ni 356 323. Hak ni 1370 1352. Awal lagi. Hak ni paling awal lagi ni. Hak ni kedian. Okey. Sekarang habis dah bahagian Cyrus the Great. Habis dah Cyrus the Great. Sekarang ni kita nak pi kepada Alexander the Great. Baru nak pukul 9 tak? Boleh lagi tak? Okey. Okey. Seolah-olah Cyrus dari Cyrus Parsi. Kalau Alexander ni dari Macedonia kan. Hari ni kita panggil apa? Greek ya. Ah Greek pun boleh lah. Okey. Alexander 35 6 hingga 323 sebelum Masihi. Nak lagi detail, dia lahir 20 Julai 356 dan wangkat 10 Jun 323. Dia ada dua riwayat. Beza sikit ya, lagu ni ya. Kalau ambil riwayat pertama, lahir 20 Julai 356, mangkat 10 Jun 323. Riwayat kedua beza satu hari je. 21 Julai 356 mangkat 11 Jun 323. Okey. Sekarang tengok. Dia asal Macedonia, Alexander. Dia anak siapa Alexander ni? Alexander anak Raja Philip. Raja Philip. Raja Philip 2. Dia ni Alexander 3 dah. Gelaran dia. Alexander 1 orang lain, Alexander 2 orang lain, Alexander 3 dah. Jadi dia ni betul-betul jadi raja, jadi pemerintah, jadi komander perang waktu dia umur 20 tahun lagi, muda lagi.
Tapi sejak kecil sampai umur 16 tahun dia belajar. Agak-agak dia belajar dengan siapa? Siapa guru Alexander? Guru Alexander ialah Aristotle. Sebelum Aristotle, Plato. Sebelum Plato, Socrates kan? Okey, ni bukan guru dia, cuma nak cakap dia punya susunan tu. Socrates, Plato, ni Aristotle, tok guru dia. Dulu waktu dia habis belajar ketika umur 16 tahun, tok guru dia hantar dia ke hujung tempat dia belajar. Maksudnya nak balik kampung kan, ni. Jadi tok guru dia tanya, benda pertama, Aristotle tanya Alexander, benda pertama yang kamu nak buat bila kamu sampai balik ke kampung halaman kamu, apa dia? Dia kata, aku teringin nak kahwin. Dia kata, aku teringin nak kahwin. Jadi tok guru dia, Aristotle tanya, kalau kamu nak kahwin, ciri-ciri perempuan yang macam mana kamu nak jadikan sebagai isteri kamu? Nah, dia pun kata, kalau lagu ni aku tak biasalah sebab aku baru nak kahwin. Jadi apakah nasihat-nasihat Tuan Guru Aristotle kalau aku nak kahwin ni, nak cari orang perempuan jenis lagu mana? Aristotle kata, cuba tengok belah kiri kamu tu ada hutan tebal. Dalam hutan tebal ni, kamu masuk dalam hutan ni, kamu cari satu pokok. Pilihan hanya sekali saja. Kamu cari satu pokok yang bila kamu tengok pokok ni, akar dia cantik, akar dia bagus, batang dia bagus, dahan dia bagus, ranting dia bagus, daun dia bagus, bunga dia bagus, kamu cabut. Tapi cabut tu sekali je. Jadi berhati-hatilah bila memilih hak pokok yang benar-benar kamu puas hati, kamu cabut, bawa keluar, tunjuk kat aku. Okey, dia pun start masuk lautan, cari. Mula-mula tu, oh akar okey dah. Batang pula menggerutu, tak boleh lah ni, pergi lagi. Akar okey dah, batang okey dah, dahan tak cantik pula, masuk lagi. Sampai tengah-tengah tu, dia jumpa sebahagian besar, 90% good dah. Batang cantik, akar cantik, dahan cantik, daun rimbun, bunga cantik. Tapi sayang satu je, bunga tu bau busuk. Bentuk bunga tu cantik, bau busuk. Dia pun kata, kalau aku pergi depan lagi mungkin ada dah macam ni, lepas tu bunga pun bau sedap. Rupa-rupanya dia pergi patah balik, tak jumpa dah macam asal tadi. Last kali bila tak jumpa, pilih ala kadar je lah. Dah tok guru kata, kena buat keluar juga satu pokok kan. Okey, buat keluar juga, tapi tak cantik manalah. Aristotle tanya, pada pandangan kamu, ni ke pokok terbaik bagi kamu? Tak. Sebenarnya aku dah jumpa hak terbaik tu. Satu benda je kurang, bunga tu bau busuk. Pasal apa kamu tak ambil? Aku takut bila aku pergi depan lagi, ada bunga hak bau, bau sedap. Tapi tak jumpa. Last kali, hak ni lah hak terbaik aku boleh. Ada kata lagu tu juga, kalau kamu nak kahwin dan pilih perempuan untuk jadi isteri. Untuk kamu mendambakan dan mengharapkan isteri kamu komplit dan sempurna, semua sorry, tak ada dalam dunia. Tak ada dalam dunia. Paling kurang pun semua cantik, ketuk bau, ketuk bau busuk lah. Kita kata bunga bau busuk. Tak ada orang perempuan cantik pun ketuk bau sedap tak? Kita kata ambil hak tu lah. Ketuk bau busuk. Maksudnya bila kamu dapat perempuan, di mana kelemahan dan kekurangan dia, kamu tampung. Mana kekurangan dan kelemahan dia, kamu baiki. Hak mana lebih dah, kamu sokong lah. Begitulah wanita, begitulah perempuan, macam pokok tadi. Hak mana kelemahan dia, kita tolong siram. Hak mana lemah dia, kita tolong baja. Hak mana lemah dia, kita tolong rawat. Kamu nak cari hak sempurna, memang kamu tak akan dapat. Ha, dia pun faham. Jadi balik. Baik. Bila sebut tentang Socrates, Plato dan Aristotle, ni zaman bila ni? Ni zaman tamadun apa ni? Tamadun Rom ke tamadun Yunani? Tamadun Yunani. Baik. Tamadun Yunani, bila kita belajar kena faham. Ada Yunani kuno. Ada Yunani purba. Agak-agak kuno dengan purba ni, hak mana lagi awal? Kuno awal ke purba awal? Kuno ni 1600 hingga 1100 sebelum Masihi.
Hak ni 800 hingga 500 sebelum Masihi. Okey. Agak-agak tiga orang ni duduk Yunani kuno ke Yunani purba? Yunani kuno ke Yunani purba? Kalau kata tiga orang ni duduk Yunani kuno, masuk tak dengan ni? Tak masuk terus tak? Takkan umur mereka beribu-ribu nak jumpa orang nak 300 masih? Mesti duduk bawah ni. Okey. Baik. Yunani kuno, Yunani purba adalah tempat yang sama. Cuma ramai orang tak faham hak sebenar. Yunani kuno asal adalah bangsa-bangsa Mykenaia. Ni bangsa awal yang menghuni tamadun Yunani kuno. Dulu Mykenaia ada seorang raja nama Agamemnon. Raja Agamemnon ada seorang adik lelaki nama Menelaus. Okey. Dulu di samping Mykenaia ada kerajaan bawah Mykenaia dipanggil Sparta. Di Sparta ni ada seorang perempuan cantik nama Helen. Jadi di kemudian hari Menelaus adik kepada raja Mykenaia kahwin dengan Helen. Okey. Automatik Helen jadi adik ipar raja Agamemnon. Satu hari ada seorang daripada satu kerajaan nama dia Putra Paris. Putra Paris ni jumpa dengan Helen di satu kawasan, tengok tu jatuh cinta pandang pertama. Lalu mereka berkomplot, Helen nak mengkhianati Menelaus. Jadi Paris ni ajak Helen balik kepada kerajaan dia. Kerajaan tu ialah kerajaan Troy. Pernah tengok cerita Troy? Dulu memang mati-mati saya ingat Troy ni epic. Tapi hari ini memang ada bukti hujah dan kukuh kerajaan Troy benar-benar wujud. Dulu kita baca puisi Homer. Homer ni penulis Yunani hak 700 sebelum Masihi. Antara dua karya dia hak hebat, Iliad dengan Odyssey. Okey. Iliad dengan Odyssey. Dalam puisi Iliad ni lah ada cerita tentang Troy. Jadi kita ingat dia tu epic. Jadi sebenarnya kerajaan Troy wujud. Jadi bila Helen ni dilarikan oleh Paris daripada kerajaan Troy, Agamemnon marahlah, adik ipar dia ni. Jadi berlakulah peperangan antara Mykenaia dengan Troy. Dan perang ni dinamakan Perang Trojan. Nah, ni Perang Trojan dalam sejarah ni. Dalam Perang Trojan, Mykenaia ni buat helah. Depa buat macam ni. Depa bawa kuda kayu. Kuda ni buat daripada kayu. Kuda kayu ni besar lah. Dan bawah ni ada tayar. Dua tiga biji kuda kayu hak besar, ada tayar. Jadi depa duk tarik. Geng-geng Mykenaia masuk dalam medan perang, tarik kuda kayu ni. Bila Troy berdepan dengan Troy, mereka pura-pura kalah. Duk tarik-tarik tu, ting-ting-ting-ting-ting. Lari-lari. Tinggalkan. Jadi geng Mykenaia tinggal. Jadi bergembiralah geng Troy. Sebab Mykenaia kalah bagi mereka. Lalu mereka pun tariklah kuda ni buat masuk dalam kota Troy. Rupa-rupanya dalam kuda kayu hak besar tu penuh tentera Mykenaia. Dalam kuda-kuda tu ada tentera dah. Bila masuk dalam kota, mereka pecahkan kuda kayu tu, serang Troy. Akhirnya Troy kalah. Bila Troy kalah, persoalan dia, Homer sebut dalam Iliad ni bukan semata-mata Troy 2. Bahkan Richard McLaren tak ada terkena-mengena dengan Honda McLaren. 1822 dia buat satu kajian di sebuah tempat nama Dardanelle. Dardanelle ni dia ada satu terusan kecil antara Laut Hitam dengan Laut Aegean. Di situlah dijumpai tapak kota Troy. Rupanya Troy ni ada 7 kerajaan. Maksudnya ada Troy 1, Troy 2 sampai kerajaan Troy yang ketujuh.
Jadi bagi pendapat Richard McLaren, Homer sebut tentang Iliad ni Troy yang kedua. Mari seorang lagi pula kata Troy yang terakhir, Troy yang ketujuh. Kerajaan Troy sebelum ni hancur bukan sebab perang, tapi sebab gempa bumi. Dulu dia ada satu kota, mari gempa bumi, runtuh. Bina balik Troy kedua atas runtuhan tu. Mari gempa bumi, runtuh. Bina tiga sampai nombor tujuh, semua gempa bumi. Dan ada kata sembilan Troy pun ada. Okey, nak bawa ni. Lama kelamaan, orang Mykenaia ni mula mengasingkan diri. Mereka menuju ke utara. Bila mereka pi ke utara, lompangan yang tinggal tadi diisi oleh kaum baru yang dinamakan Dorian. Dorian ni lah asal usul bagi geng-geng hak baru ni, Yunani purba. Yang jadi isu sekarang antara ini dengan ini. Mykenaia pi ke utara. Sekarang ni siapa nenek moyang bangsa Etruskan? Sama ada Mykenaia yang berhijrah ataupun geng Lydia yang berhijrah. Belajar tentang sejarah, kita akan temu satu bangsa, bangsa Etruskan. Bangsa Etruskan ialah nenek moyang bangsa Rom, Itali. Jadi perbahasan ni tak berkesudahan antara Mykenaia yang berhijrah ataupun Lydia hak kalah tadi. Jadi saya lebih hanilah. Saya lebih suka Mykenaia lah, nenek moyang bangsa Etruskan, Rom, Itali. Why? Why? Sebabnya Yunani memang cukup terkenal dengan satu benda, dan hari ini sinonim dengan Rom, Itali. Apa dia? Kepercayaan kepada dewa, dewa yang banyak. Kita tahu orang Yunani macam dewa tak? Dewa Zeus, dewa Apollo, dewa Saturn, dewa Jupiter, dewa Hades, dewa Hadden, dewa macam-macam dewa. Jadi hari ni pun dalam Vatikan di Rom, Itali tu ada patung ke tak ada patung? Why kiblat Rom, Rom barat, kiblat dia Vatikan, ada patung? Why Rom timur, Konstantinopel yang lebih dominan dengan Kristian Ortodok tak ada patung? Kristian Ortodok tak ada patung. Mereka hanya percaya Yesus tu anak Tuhan je, tak ada patung-patung. Tak ada patung-patung apa? Rom berkiblatkan barat, Vatikan banyak patung. Jadi sinonimnya dengan Yunani, saya duduk lebih kepada Mykenaia adalah nenek moyang bangsa Etruskan berbanding Lydia. Sebab Lydia mari ikut mana? Lydia ni kawasan Turki ni. Hak betulnya hari ni Lydia ni duduk dalam Turki, Media ni duduk dalam Iran, Neo Babylon duduk dalam Iraq. Ni kalau betul hari ni. Ha. Agak-agak apa mana? Okey, baik. Atu saya buka, saya bukan nak kata hak ni paling paling apa? Paling fit dah. Terbuka lagi. Okey, sekarang kita dah nampak dah. Kita nak pi balik pada ni. Jadi bermula umur 20 dia start memperluaskan kekuasaan dan empire Makedonia. Jadi seolah-olah mudah kata bermula daripada Yunani sampai kepada kerajaan Parsi. Luah. Dan dia tak pernah kalah. Sampailah terakhir dia mati dalam peperangan. Tapi kalau Cyrus, dia sempat balik ke Parsi. Sebab dia berakhir 532. Habis dah perang dia 532. Masih lagi bersisa 2 tahun sebab dia 530. Dia dan balik ke Parsi, meneruskan sisa-sisa terakhir. Tapi kawan ni mati dalam mati dalam perang. Jadi Zulkarnain dulu mati dalam perang ke mati biasa? Tak ada cerita. Ustaz mati dia tak? Lepas tu, kalau kita tengok di sini, tengok di sini, okey. Antara dua ni, sama-sama hebat tak? Agak-agak Cyrus lebih ke Alexander lebih? Nak kata Zulkarnain.
Tengok dua individu ni. Okey, satu perbandingan eh. Dulu kita ada terima satu buku karangan Alexander apa Wisongko apa Sasongko ke apa? Indon punya tu, dia kata Alexander tu dah Zulkarnain. Okey, ada tiga benda besar. Kenapa kita tolak Alexander tu Zulkarnain? Pertama, hak benda paling besar ialah tak pernah ada rekod atau riwayat yang mengatakan sepanjang ekspedisi penjelajahan dan peperangan Alexander dia ada bina tembok Ya'juj Ma'juj, tak ada riwayat. Jadi Zulkarnain bina tembok Ya'juj Ma'juj, jadi tak ada riwayat. Satu benda besar hak kita boleh tolak dia. Yang kedua, dalam buku Sirah Bidayah wan Nihayah Sejarawan Islam Imam Ibnu Katsir, rentang masa antara Zulkarnain sebenar dengan dua orang ni lebih kurang 1500 ke 1000. Zulkarnain lebih awal 1500 hingga 1000 berbanding dengan depa dua orang ni. Itu kata dan pendapat sejarawan Islam Imam Ibnu Katsir. Dua. Yang ketiga, dominan Zulkarnain kita sebut sebagai seorang pemimpin, raja yang adil, raja yang hebat, raja yang patuh dan taat kepada Allah Tuhan yang satu. Tetapi Alexander berasal dari Yunani, terkenal dengan banyaknya dewa-dewa tak masuk. Satu lagi benda yang paling menyedihkan, Hespaton ataupun mungkin ejaan dia lain sikit. Siapa Hespaton? Rakan mengunyit dia. Ni teman lelaki dia, kekasih hati dia, Hespaton dikaitkan dengan Alexander. Lagilah tak masuk dah. Jadi tiga benda besar tu. Satu pun dia tak ada riwayat dia pernah bina tembok. Kemudian masa yang disebut Ibnu Katsir rentang antara 1500 hingga 1000 dengan Zulkarnain sebenar. Sebab dikatakan Zulkarnain sebenar hidup sezaman dengan Nabi mana? Nabi Ibrahim lagi. Kalau Nabi Ibrahim, dia kena 1900 ke bawah. Okey. Baik. Seterusnya Cyrus. Cyrus ada juga dekat-dekat. Sebab Cyrus nombor satu. Cyrus ni kalau kita kata bias timur dan barat, memang dia pergi barat dulu. Barat dia pergi mana? Barat daya Iran kan? Media. Dia pilih dia. Dia pergi Neo Babylon, kemudian dia patah balik ke timur. Ke timur dia sampai kerajaan Makran, sampai kerajaan Sistani yang kita panggil Skytia tu. Lepas tu dia naik ke timur laut utara, dia boleh sampai kepada Eropah. Bukan semua, terutama kawasan semenanjung Balkan. Nah, ni memang bias dia okey dah. Kemudian dia dapat lagi kerajaan kerajaan Lycia, dia dapat kerajaan Sicilia, dia dapat kerajaan Phoenicia. Okey, besar. Tapi yang paling ketara ni juga. Tapi dah bukan Alexander, Cyrus pun dekat-dekat ada masalah pada siapa sebenarnya. Kita pi ke hak nombor tiga tadi, siapa? Akhdatun. Baik. Oi. Sembilan lebih lah. Dia sini sampai apa-apa je boleh. Ha? Tak apa. Okey, ada setengah orang berpendapat yang dikatakan Zulkarnain tu Akhnatun tadi tak? Akhnatun ataupun Fir'aun Amin Hotep. Okey.
Dia ni anak kepada Amin Hotep juga. Tapi Amin Hotep tiga. Ni bapa. Ni hak anak ya. Dia ada kerajaan dinasti. Ha, kira sendirilah Rok Rahman dinasti ke berapa. Sebab Fir'aun ada 31 dinasti. Tolak dinasti last, dinasti ke-32 dipanggil dinasti Ptolemy ya. 31 dinasti Angriat. Hak betul-betul Fir'aun dari 3 dari 1 sampailah 30. Sebelum 1 tu ada Mesir Hulu, ada Mesir Hilir. Ha, ni hak first baru pergi sini. Habis 30 dia mari dinasti Fir'aun dinasti Angriat, 32 last Ptolemy. Ha, ni zaman Julius Caesar Cleopatra dah ni. Okey. Sekarang tengok hak ni. Bila setengah riwayat menyebut bahawa Fir'aun hak zaman Nabi Musa dulu kita sebut sebagai Ramses II kan. Bagi penulis ni dia berpendapat yang hidup zaman Nabi Musa, bapa angkat Nabi Musa, hak lemah dalam laut tu bukan hak ni, tapi hak ni dah. Amin Hotep III, pandangan dia. Kita ingat ambil nombor 4 dia. Hormat pandangan orang. Hak baki lagi nak terima tolak. Eh, maksudnya bila dia berpendapat kita dengar, dengar hujah dia. Baik. Kenapa dia kata Amin Hotep III? Sebab dalam Quran, dalam surah Mukmin, cari surah Mukmin ayat 28. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu. Berkatalah seorang lelaki yang beriman daripada ahli keluarga Fir'aun yang menyembunyikan keimanan dia. Who is lelaki tu? Dikatakan oleh penulis ni, ni dah anak kepada Amin Hotep tu yang hidup sezaman dengan Nabi Musa. Dialah yang bagi tahu kepada Nabi Musa supaya melarikan diri waktu Nabi Musa tersilap tumbuk sampai mati tu. Bapa aku duk cari hang lah ni. Jadi baiklah hang menyelamatkan diri pi mana-mana, katakan lelaki ni dah. Bagi pandangan penulis ni. Jadi yang jadi masalahnya, kalaulah kata hak ni hak tenggelam, lepas tu seterusnya tu Zulkarnain ke? Dah orang kata dia Zulkarnain lah ni. Kalau tengok rentang masa 1372 1352. Ha, macam mana? Dekat tak? Dekat tak kalau dengan hak Nabi Ibrahim tadi masa? Lagi dekat hak ni tak? Lagi dekat hak ni. Tapi benarkah Fir'aun tu Zulkarnain? Nampak macam janggal tak? Jangan bila saya sebut Fir'aun, Fir'aun tu semua jahat dah. Fir'aun tu gelaran. Nama betul dia ni. Sekarang ni banyak dah jadi. Ramses II pun ada riwayat hak tenggelam. Hak ni pun ada riwayat. Ada satu lagi hak zaman Hyksos tu. Hak pertengahan antara dinasti 17 dengan 18. 17 dengan 18 ni ada senggang banyak ratus tahun ni. Siapa merintah Hyksos? Ada kata Fir'aun zaman Hyksos ni hak tenggelam tu. Jadi saya membiarkan anda dengan kepentingan anda sendirilah. Sebab saya pun tak tahu hak mana. Saya tak hidup zaman dia, cuma ikut kajian orang ni lah. Tapi hak masyhur kita duk pegang hak ni tak. Tapi dah ni penulis ada kata juga hak ni. Yang jadi masalah dia ialah tak kedengaran lagi perjalanan Zulkarnain itu bermula di bumi Mesir. Dia bermula di mana? Di barat, kemudian timur, kemudian dia menuju ke utara. Okey. Sekarang ni campur tiga ni agak-agak hak dekat ke hak mana? Hak ni tak ada sejarah. Dia cuma cerita macam tu. Tak ada sejarah dia tu berperang, dia tu meluaskan empayar, tak ada. Agak-agak hak mana? Taklah kalau ikut tiga ni, ikut cerita tu, mana rasa lebih sedap? Rasa dulu. Lepas tu saya tambah lah Ajinomoto tu. Hak mana agak? Cyrus? Okey, Cyrus. Ada lagi yang lain? Alexander ke? Nak juga Alexander macam mana? Sebab nak Alexander tu, sebab orang Melayu kita sebut Iskandar Zulkarnain.
Sebenarnya Quran sebut tak Iskandar tu? Quran tak sebut. Quran sebut Zulkarnain. Tapi bila ada Alexander tu, orang Melayu pun mengarabikan, melayuisasi dia jadi Iskandar. Pasal apa dipanggil Zulkarnain yang memiliki dua tanduk? Kalau nak kira, untuk Alexander, memang zaman dia orang buat shilling. Orang yang ada apa, pakai topi tajuk dua tu. Okey. Untuk mengesahkan dia tu Zulkarnain. Di Cyrus pula dia ada tugu. Di dinding tu lukis gambar seorang pemimpin pakai topi bertanduk dua. Jadi dua-dua ada pula ni. Hak ni pun ada duit shilling, hak ni ada monumen dia. Sekarang ni ada tiga benda yang boleh diklasifikasikan Zulkarnain. Yang pertama, kerana mereka pakai topi perang tu ada tanduk, sebab tu nama Zulkarnain. Yang kedua, sebab memang ada riwayat kata dahi dia tu dia bonjol dua depan. Bonjol sikit pada orang biasa. Ada bonjolan dua di depan. Nah, sebab tu dia dipanggil dua Zulkarnain. Yang ketiga yang lebih dominan sebab dia menguasai barat dan timur. Seolah-olah dia menguasai tempat terbit dan tenggelamnya matahari. Kalau nak kata topi, betul dua-dua pun pakai topi ada tanduk. Lah ni topi ada tanduk apa dia? Viking ke tak? Kalau Piala Dunia, geng-geng Norway, geng-geng Sweden hak jenis pakai-pakai topi aku tu tak? Tapi banyak riwayat menyebut Zulkarnain ini akan lahir daripada keturunan Yafis. Sebab anak Nabi Nuh cuma ada Sam, Ham, Yafis. Okey, yang ni keturunan Arab. Yang ni keturunan kulit hitam lah. Negro, Afrika. Yang ni bangsa Turk, Eropah, Yajuj-Majuj kan. Okey, ada lagi tak agak-agak individu lain? Hak ni saya boleh cerita. Tapi dalam satu kitab tua dan kitab kuno, saya jumpa satu lagi individu. Saya baru jumpa salah silah dia, tapi saya tak tahu lagi cerita dia. Mungkin bersambung keluaran yang kedua. Saya boleh cerita salah silah dia? Macam ni. Nama yang saya jumpa dalam kitab kuno tu, nama dia ialah Zulkarnain bin Kilish bin Batrius bin Hormus bin Hordus bin Mantun bin Rumi bin Latin bin Yunan Elias Turk bin Yafis bin Nuh. Selain daripada tiga tu, saya jumpa ni satu salah silah bermula dengan Zulkarnain bin Kilish bin Batrius, bin Hormus, bin Hordus, bin Mantun, bin Rumi, bin Latin, bin Yunan, bin Truk, bin Yafih, bin Nuh. Hanya salah silah nama tapi cerita tak ada. Dan saya harap bagi masa kat saya untuk kaji siapa dia ni, kita akan buat kali kedua. Boleh? Ha. Kalau jumpa, kalau tak jumpa tak ada lah. Dah ni pun payah nak jumpa, apa lagi ceritanya? Okey. Nampak ni MIPP Mat boleh suluh. Okey. Sekarang ni duduklah tak. Baru ku apa? Elok-elok dah tu nak sembahyang Isyak tak? Okey. Baik, selepas penjelasan
hak kita buat di papan putih ni, saya dah bagi rujukan awal tadi tentang lima benda tu. Sekarang ni contoh lah, kita nak masuk disiplin ilmu tadi, hak first kita ada ilmu tafsir, kita ada ayat-ayat Quran, kita ada ilmu tentang sejarah. Baik, pecahan yang kedua tu hak kita nak buat tu lah. Ada kerajaan tu, ada kerajaan ni, ada individu tu, ada individu ni, ada nama tu, ada nama ni, ada tahun tu, ada tahun ni, ada sejarah tu, ada sejarah ni. Pasal apa kita boleh buat macam tu? Sebab dah terkumpul dua benda tu, kita akan jadi kreatif, kreatif mind. Bila kita tak boleh jadi kreatif mind, kita hanya baca, kita hanya hurai tafsiran, lepas tu habis. Itu biasa terjadi kan? Betul ke tak ni? Jadi nak jadi kreatif, kita kena padankan dengan sejarah, padankan dengan fakta, padankan dengan monumen. Okey. Lepas tu, tengok tadi. Bila kita ambil respectful mind, kita tak tolak teguh hak nombor dua. Walaupun yang masyhur satu dengan dua kan? Kita tak tolak, dia tu nak berpendapat, berpendapat lah. Dia nak kata keturunan Fir'aun pun Zulkarnain, okey. Kita dengar hujah dia, bukti dia. Tapi bukti tu kita boleh letak pada nombor lima, tak kukuh. Bukti itu tak kuat, bukti itu tak meyakinkan, jadi kita tolak. Eh, bukan kita, saya tolak, anda semua tak tahu lagi. Jadi kalau kita nak tolak, orang tak boleh marah. Lepas tu kita buat mari nombor empat. Nombor empat tak ada apa lagi. Just nama, just salah silah. Saya pun duk cari ni, siapa orang ni? Siapa orang ni? Sebab nama dia tu menarik. Sebab kalau tengok dalam riwayat-riwayat berkenaan dengan Iskandar Zulkarnain, siapa dia punya menteri? Siapa menteri dia? Pendamping rapat dia? Dalam plot nombor tiga tu, Nabi Musa dengan siapa? Nabi Khidir. Menteri bagi Zulkarnain ialah Khidir. Kerana apa? Kerana ada riwayat menyebut mereka ni sepupu. Mereka ni sepupu. Okey. Kalau Nabi Khidir Balia kan? Balia bin Malkan bin Falih bin Shalih bin Falih bin Shalih bin Arfaksyad Arfaksyaz bin Sam bin Nuh Balia bin Malkam bin Falih bin Abir. Nah ni siapa ni? Nabi Khidir. Tapi hatu Sam. Nah ni macam mana boleh jadi sepupu? Tengok kepada mak dua-dua ni. Dalam satu riwayat, bukan nak membenarkan ni, kita jumpa riwayat bahawa mereka jadi sepupu ialah melalui mak masing-masing. Mak Khidir dan mak Zulkarnain. Bukan melalui jalan ayah mereka sepupu. Okey? Dulu ada satu riwayat, tok mereka orang alim besar bernama Shankiti. Shankiti. Satu malam, Shankiti ni, tok dengan bini dia, nenek bagi mereka berdua. Tok dia ni hebat dalam bidang astrologi dan astronomi. Tahu astrologi astronomi tentang apa? Bintang-bintang falak. Jadi, bila berlalu satu bintang, bintang tu betul-betul duduk tepat tu, tok dia pun duduk cerita dengan bini dia. Ni kalau orang baru kahwin ni, kalau bintang ni duduk jalur ni, duduk laluan ni, kalau dia tu bersama dengan bini dia, jatuh benih malam ni, anak dia tu akan jadi umur panjang. Jadi mak kepada Nabi Khidir dengar. Oh lagu tu. Dia pun pergi ajak suami dia. Okey, kita kata ni lah bersama jatuh ni tu. Lepas tu lepas siap tu dia pergi dengar pula. Rupanya tak habis lagi bersembang. Oh, kalau dia bergerak ke sini tu, kalau siapa yang bersama dengan suami isteri tu jatuh benih anak dia, anak dia akan jadi seorang raja yang akan apa kita kata ni menguasai timur dan barat. Kalau bintang ni duduk sini, dia pun bagi tahu kat adik dia. Hai hang buat pula.
Jadi dia buat jatuh benih Zulkarnain. Satu riwayat. Jadi kata Nabi Khidir panjang umur sebab tadi. Zulkarnain jadi raja Timur dan Barat sebab tadi. Tapi sebab tu tak kukuh. Saya sebut riwayat je ni ya. Sebab banyak riwayat kan. Tapi yang lebih meyakinkan, Nabi Khidir ni panjang umur sebab apa? Minum air ma'ul hayah, air kehidupan. Hak dia pergi cari dengan Nabi Allah, Nabi Allah pula, dengan Zulkarnain tu. Tapi siapa jumpa dulu? Siapa jumpa dulu ma'ul hayah tu? Nabi Khidir. Dia dapat minum dulu, maka dia dapat kehidupan yang kekal abadi. Orang ni hanya boleh mati bila dia minta dan pohon dengan Allah nak mati, baru mati. Contoh kita kata, saya minum air tu, okey, panjang umur. Lepas tu kata nak mati, Allah, puas dah aku hidup ni, 1000 tahun dah. Ha, matilah kanlah aku, ha, mati. Pernah dengar tak cerita Ma'ul Hayah ni? Pernah dengar tak? Oh, tak pernah dengar. Dia nak masuk kawasan Ma'ul Hayah tu, kena naik kuda betina hak masih dara. Disediakan 1000 ekor kuda betina hak masih dara untuk tentera-tentera Zulkarnain masuk kawasan tu. Sebab kawasan tu berkabus, macam asap yang tebal. Kalau kuda biasa hak sudah dipecahkan darah oleh kuda jantan lain tu, dia jadi pandangan dia tak cerah. Jadi perlukan kuda-kuda betina hak masih dara jadi cerah. Jadi lalu-lalu tu, last kali apa? Siapa jumpa dulu? Nabi Khidir jumpa tu. Tapi mereka tu, jalan-jalan tu bunyi macam tapak kaki kuda mereka tu pijak sesuatu. Kemudian terdengar suara. Apa dia? Siapa yang ambil rugi, siapa tak ambil pun rugi. Siapa ambil rugi, siapa tak ambil rugi. Jadi orang yang jenis pesimis, ambil rugi, tak ambil rugi, baik tak ambil. Orang yang nak mencuba-cuba, ambil rugi, tak ambil rugi, ambil lah. Ambil juga, suku-suku dalam poket. Last kali bila keluar, apa dia? Batu-batu permata hak tak ada alam kita. Hak pelik-pelik. Jadi apa makna kata-kata tadi? Hak tak ambil pun rugi, hak ambil pun rugi. Jadi hak tak ambil memang betul-betul rugi. Hak ambil tu rugi apa? Hak ambil tu Allah ruginya ambil 2 biji. Kalau ambil 10 biji, satu bakul, satu guni pun, ha, dia jadi rugi kot tu. Kalau aku tahu pun benda ni, aku rugi ambil 2 biji. Dah bila orang sebut lagu tu, kita pun berasa tak mau ambil banyak dah. Ambil rugi, tak ambil rugi. Berasa nak ambil banyak ke ambil sikit? Berasa nak ambil sikit dah. Tu antara riwayat-riwayat yang ada dikaitkan dengan perjalanan Nabi Khidir dan juga Zulkarnain. Apapun kita serah pada Allah yang lebih mengetahui cerita sebenar. Cuma kita datangkan riwayat-riwayat tadi yang disebutkan dalam kitab sebagai ni, bukan cerita dia lagi. Kita baru nak kenal. Sekarang ni agak-agak selepas 4 ni berasa hak mana pula? Tadi 3 pilih Cyrus tak? Bila ada 4 ni rasa-rasa nak pergi ke mana? Rasa nombor 4 ke mana Cyrus? Tak ada cerita lagi ke nombor 4 tu? Baru nama tu? Ha, kena tunggulah. Bila pula? Mungkin setahun ni. Okey, lawak-lawak juga, gurau-gurau juga. Okey, insya-Allah malam ni setakat ni lah dulu untuk bagi kefahaman secara mendatar dan mendasar. Sebab umum kita cuma nak sebut, nak mengenali siapa Zulkarnain, dan saya malam ni cuma bawa watak-watak yang lebih menjurus kepada cari Zulkarnain yang sebenar, cari Zulkarnain yang betul. Walaupun malam ni dia punya conclusion hak mutamak tu kita tak boleh nak letak lagi ni. Hak tu ke, hak ni ke, hak tu ke, hak ni ke? Kan dah rasa yakin nak letak mana? Saya tak berani. Cerita boleh cerita, cakap boleh cakap, tapi nak kata ni apa ni Zulkarnain hak betul. Tengok pada cerita ni hak tepat. Tengok pada cerita ni hak sebenar, tak berani. Cuma hak lebih mendekati inilah person-person dia, figure-figure dia, personality dia. Jadi setakat ilmu ada, itulah saya boleh bagi untuk malam ni. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada pertemuan kedua, kita akan cuba sebar luaskan lagi perjalanan hak sebenar daripada timur ke barat, dan bangsa mana sebenarnya yang ditemui oleh Zulkarnain.
hak kata tak mampu berbicara dengan bahasa biasa, tak mampu difahami oleh orang lain. Cuma kita perlu faham, bermula zaman besi bila? Zaman besi kita belajar bermula bila? 1200 sebelum Masihi zaman besi dah berlaku. Jadi yang akan dibuat tembok oleh Zulkarnain campuran besi dan tembaga. Sekarang tu tembok duduk di mana? Tembok tu duduk di mana? Kalau hak jumpa-jumpa duk google-google, duk cari-cari, tembok tu duk kat mana? Duk kat mana, Fairuz? Oi, tunduk dah Fairuz. duk kat mana? Kuat Rusia, Georgia ke, gerbang Iberia ke, tempat tu sama je. Kita nak hak ditujulah ni tu benar-benar tembok Ya'juj Ma'juj atau ada tembok lain lagi yang kita boleh cari, yang kita boleh analisis, kita boleh bedah selain pada tembok yang diwar-warkan kepada kita sebelum ni. Sebab Rasulullah pernah bersabda, hari ini Futihat apa tu telah terbuka gerbang Ya'juj dan Ma'juj sebesar tu. Rasulullah masih hidup kan? Rasulullah masih hidup, dia ucap hadis tu, hari ini ni terbuka dah besar ni. Maksudnya dia duduk, dia nak keluar dah. Jadi bila hari ni Rasulullah dah wafat berapa tahun dah? Rasulullah dah wafat berapa ribu tahun dah? 1400 lebih dah. Jadi lagi luas lah. Dah pecah lah. Agak-agak Ya'juj Ma'juj duduk berselindung lagi ke lama dah keluar? Rasa-rasa? Nah, dia kata keluar. Ada lagi ke? Dia duk korek lagi ni ustaz, tak keluar lagi. Jangan anda tunggu Ya'juj Ma'juj dengan rupa raksasa. Jangan tunggu Ya'juj Ma'juj muka bengih, muka binatang, ada kuku panjang duk korek-korek tu. Anda ingat tu ke Ya'juj Ma'juj? Ke Ya'juj Ma'juj duk sekali yang kita dah lah ni? Ha? Ke Ya'juj Ma'juj ada di kalangan kita? Ah, sudah. Sebab dia ni bukannya raksasa, bukan makhluk aneh. Dia keturunan Yafis. Orang macam kita juga. Buat apa pelik-peliknya? Dia orang macam kita. Tapi gambaran-gambaran yang disebut tentang Ya'juj Ma'juj tu, makan makanan hak pelik-pelik, bila dia pi jumpa sumber air, kering sumber air. Kau nak virus, nak kata apa? Ha. Ada ayat ni betul-betul hakikat atau ayat ni lebih menjurus kepada majazi? Bagi saya, Ya'juj Ma'juj dah lama keluar. Ya'juj Ma'juj dah lama. Dan kita sekarang ni berada antara Ya'juj dan Ma'juj. Kalau tengok ikut hadis Nabi, 1000 manusia, satu saja benar-benar beriman, 999 adalah Ya'juj Ma'juj. Agak-agak terselamat atau tidak anda? Oh, lagu tu kita Ya'juj Ma'juj lah ustaz. Ah, saya tak mengaku. Tapi hadis jelas sebut, daripada 1000 manusia, satu saja yang benar-benar selamat. 999 akan jadi Ya'juj Ma'juj. Maksudnya, Ya'juj Ma'juj sebenar ada, kita akan jadi pengikut dia. Jadi pengikut Ya'juj Ma'juj. Lah ni siapa Ya'juj Ma'juj? Ha. Jadi hatu tu tajuk lain lah. Fairuz. Eh, tadi lagi nak berhenti tak? Ni berhenti sungguhlah. InsyaAllah kita akan berhenti pukul 9.35 dan bersambung ikut-ikutlah Fairuz. Kita ereng-erenglah tajuk tu. InsyaAllah kita akan cerita pasal perjalanan lepas pada ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawassikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamil tawakkul alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala ash-shahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.